deh. Oke bro, kali ini kita lanjut lagi Dragon City-nya. Oke, di episode kali ini gue bakal menamatkan Dragon City ya. Di combat gue sudah tamat, gue sudah dapat naganya semua. Lalu yang terakhir untuk menamatkan Dragon City itu caranya dengan menamatkan arena ya. Nih, arena. Nah, arena terakhir yaitu Master 3. Itu butuh 11.000 trofi ya. Astaga, itu banyak, butuh banyak ya. Jadi kalau kalian dari bawah sini dari 1 sampai 11.000 itu perlu banyak trofi banget sih, mesti menang mulu ya kalian ya. Dan perlu naga-naga, macam-macam naga juga, karena setiap arena ada peraturannya anjir. Lu lihat tuh pojokan pojok kiri bawah ya. Itu ada peraturannya. Jadi ya kalau kalian gak punya naganya ya udah. Gitu loh. Mesti ini punya banyak naga arena mah. Oke, tapi sebelum gua namatin Dragon City, gua bakal ini dulu seperti biasa ya. Ngasih nama dulu. Ini ada 2 naga epic. Yang pertama itu si Furfur. Entar lo, gua enggak tahu dia taruh mana ya. Udah kebanyakan naga gua bingung gua. Gua lupa. Taruh mana dia? Udahlah, bodo amat. Langsung aja kasih nama. Ini dari Faisal School Crawl. Furfur kasih nama Seraphim Queen. Ini namanya kebagusan sih, cuma enggak apa-apa lah. Seraphim. Salah. Lama-lama ke titik. Kepencet coy. Oke, Seraphim Queen. Lu di mana, Finn? Oh, di situ. Next. Si ini. Infernal. Nah, Infernal lagi epic bintang 2. Oke, ini dari Dice. Infernal kasih nama Lava Rock ya. Harusnya sih ini Lavahon ya, cuma gue udah ada Lavahon coy. Lavahon gue udah punya. Udah ada namanya. Lavahon. Nih, salah. Malah kebener ngasih nama Lavahon. Lavarok kocak. Lavahon udah ada. Nih. Dia emang benar-benar kayak Lavahon ya. Tapi gue udah ada ngasih nama itu nih. Nih. Lavahon. Naga legendari. Ya dia gak cocok ya. Gak cocok ya buat nama Lavahon ya. Cocokan yang ini si Lavarok. Ketuker gak sih namanya? Ketuker ya namanya ya. Ketuker, gue tuker aja kali ya. Ah bodo amat lah, biar nalah. Gampang lah, coba komen di bawah. Tuker namanya apa enggak ya. Ya hari-hari. Oke, ini gue ambil dulu bladingnya ya. Oh ya, yang di atas itu gue udah ambil nih. Yang di atas sini dapat apa ya? Udah gue jual anjir. Ya bodo amat lah ya, udah gue jual dulu naganya. Atau gue udah head gitu lah. Udah head terus gue langsung gue jual lagi gitu lah. Soalnya kan buat heroic rest nih. Oke, ini si ini Arcane sama Primal. Dapat legendary Hex Blood Raptor. Nice. Nah, ini gue bisa recall nih. Lalu ini time sama Breathful Vampire. Hatch Blue Dragon. GG. Ini dapat Blood Raptor. Ah, belibet banget ngomong. Yare. Oh ya, gue mesti ini juga ya. Bintangin naga gue yang lain. Ini gue mesti recall ini. Ini war belum bintang 5, gue recall. Nanti deh gue bintangin ini gue nih. Si war sama primal gue nih tanggung soalnya. Tapi nanti dulu gue recall-recallin ini dulu nih. Naga-naga ini dulu ya, gue recall-recallin ya. Nih naga-naga ini dulu, sabar. Lama soalnya no, sehari coy. Belum lagi itu legendary lagi tuh. Satu lagi si habis ya. Oke, next, gue breeding dulu. Oh ya, gue juga ada telur ya, buat digacha ya. Nanti deh, habis ini. Oke, ini dari Dragon Tamer. Time sama Caesar Nos. Time
sama Cesernos, Cesernos, Ceser. Oh, Cesernos. Bisa dapet. Oke, nice, ada Pixel Dragon. Pixel Dragon di elemen depan. Oke, itu not bad lah. Ya, semoga ya dapat dia lagi ya. Nggak apa-apa deh, buat bintang-bintangin. Susah sih tapinya. Susah, susah, susah. Apalagi ampasnya banyak. Oke, yang kedua dari Doge, Zephyrus sama All Might. All Might, All Might, All Might. Yos, walaupun All Might sudah pensiun. Lagian juga. Nah, tapi dia tetap pahlawan, anjay. Terus ini dapet School Dragon Toe. Nice. Ada otak-otak juga sama si Rose ya. Eh, Rose Valentine, salah-salah. Oke, semoga dapat dia. School Dragon. Ya Allah, 16 jam doang, Bro, Bro. Susah beda, susah. Dan yang terakhir dari Hamdan Iriyadi. Aerosoar sama Time. Aero Soar sama Time bintang 1. Wih, pencet. Ya, ngebug. Asli deh, di Breeding Sanctuary ini ngebug mulu dah. Kenapa ya? Apa cuma gue doang? Ngebug mulu gak bisa pencet. Noh, lihat nah. Ini gue udah gak klik naganya nih. Gak mau loh, anjir. Aneh banget. Ngebug mulu, cok. Aero. Nah, baru mau. Benar-benar, benar-benar. Kayaknya cuma gua ya, nggak tahu dah. Time. Dapat. Itu tanggung banget sih, dikit lagi dua telur ya. Bisa dapat Godzilla putih adik-adik. Nice, nice, nice. Ya walaupun udah dapat tapi nggak apa-apa ya. Dapat lagi mah. Buat bintangin ada Awakened juga. Dia seriusan, dia efeknya bagus anjir. Efeknya bagus, bentuknya bagus. Cuma elemen depannya cahaya kuring sih. Elemen depannya cahaya, gampang nak counter, bro. Pokoknya elemen elemen depannya elemen-elemen biasa tuh gampang ke counter gitu. Soalnya rata-rata naga-naga tuh pada punya elemen biasa juga. Nih maksud gua. Nah, pada punya elemen biasa juga, elemen kayak kedua, ketiga atau keempatnya itu elemen-elemen biasa kebanyakan ya. Jadi kalau elemen depannya elemen biasa tuh gampang ke counter gitu loh. Jadi lebih baik kayak ya kayak pura atau enggak ini deh elemen-elemen ancient tuh. Elemen-elemen ancient kan masih jarang tuh naga-naganya tuh. Masih enggak terlalu banyak dah. Enggak sebanyak elemen-elemen biasa gitu loh. Jadi itu lebih-lebih ini lebih bagus. Jadi jarang nemu counter. Jarang ketemu counter gitu maksud gua. Oke, next next next. Gua bakal gacha dulu ya. Gacha dulu, gacha dulu. Nah, ini ada telur legendaris ya. Semoga dapat yang belum gue punya. Ini gue mau teori ini deh, claim all ya. Teori claim all. Ini gue belum pernah coba nih teori claim all nih. Soalnya ada teori claim all, dia dapat heroic tuh yang kata event-event sebelumnya tuh. Yang kata event chest ini nih. Nah. Event chest ini nih dia nih. The Supreme Ascent Chest nih. Waktu itu kan ada di ini ya. Di Divine Pass. Dia claim all dapat anjir lah gua. Oke, kita langsung aja claim all. Semoga dapat naga yang belum gua punya ya. Apa itu? Hunter. Oh, Hunter gua belum. Nice, nice, nice. Hunter gua belum. Dia punya efek yang bagus, bro. Hunter, seinget gua. Nice. Ini punya efek yang bagus no, daun-daun. Udah gitu naganya pala 3. Bukan naga sih itu ular anjir, Hydra ya. Hydra by the way. GG Gaming. Oke, untuk next episode namain ini dulu ya. Naga heroiknya. Nah, ini dia. High Diabolical Dragon. Dragon. Siapa yang mau kasih nama silakan saja komen di bawah. Oke, kalau gitu gue bakalan menamatkan Dragon City ini.
Gue belum pernah arena Master 3 ya soalnya. Gue malas arena biasanya. Oke, kita langsung saja battle. Fight to. Semoga nggak ketemu lawan-lawan susah. Biarkan gue lancar menamatkan game ini ya. Langsung aja kritikalin. Boom. Nah, elemen depannya elemen biasa tuh dia tuh. Mana counter sama elemen war. Yos, langsung ganti lagi. Bye-bye lagi. Makan no. Oke, ganti lagi. Oh, nggak ada ya buat counternya. Nggak apa-apa. Kita fight crunch aja. 60.000. Buset lu, naga apaan lu bro? Kalah jengking. Kebun kalah jengking sama banteng anjir. Ada tanduk gitu. Tanduknya begitu cok. Oke, next. Yah, lawannya begini kroco. Gak mau gua. Nah, gini. Yah, enggak deh. Goreng lah. Ayo bintang 5 sini, ular. Yah. Naga apaan nih? Bintang 3-nya tuh, gak tahu. Kita cek ya. Kita cek di dalam. Apakah dia ikan hiu? Seperti ikan hiu palanya ya. Kita coba lihat naga bintang 3-nya. Kok enggak berkurang darah lu? Ah, elah ngebug mulu gua main ya. Hari-hari ngebug. Ini gua udah update tapi belum dibener-bener ini update darah itu ya. Apa cuma gua doang yang begitu ya? Kalian gimana? Pernah enggak sih ngebug begitu? Darah musuhnya enggak berkurang gitu. Oh iya anjir, dia hiu darat bro. Hiu darat anjay, what the hell man. Begini hiu jadi ikan. Hiu jadi ikan. Hiu kan emang ikan bego. Salah ngomong mulu gue. Asli dah. Hiu kan emang ikan, gue ngomong apa sih mulut. Ah PA lu. Beginilah jika hiu itu jadi naga ya. Maksa, terlalu maksain anjir. Terlalu maksain woi. Bentuk serius, ini terlalu maksain sih, jujur aja. Terlalu maksa anjir. Terlalu maksa. Aneh banget sumpah. Terlalu maksa itu sih. Hiu jadi naga coy. Untuk kawinnya bagaimana anjir? Awal mula kawinnya bagaimana anjir? Seriusan dah. Naga yang ada di darat. Dia ke air dulu gitu. Enggak juga, ada naga air ya. Ada naga air, apa sih gue? Naga di darat, ada juga naga air, PA. Hiare-hiare. Itu benar-benar ini banget sih, aneh banget sih itu sih. Serius, gak cocok anjir. Oke, next. Nah ini malah lawannya EZ bro. Udah ini fix tamat ya adik-adik ya. Udah beneran tamat sih ini gue. Tinggal berapa trofi lagi tadi? Gua enggak lihat lagi. Kocak. Setiap menang dapat 20-an trofi. 25, 26, apa 27 gitu. Yus. Bye-bye Roger. Next. Oh, namanya Emery next-nya ya. Oke, bye-bye Emery. Oh, belum mati. Satu lagi. Bye-bye Emery. 100k anjir. Gigi Gaming. Akhirnya aku berhasil menamatkan Dragon City. Sudah 11.042. Nah akhirnya sudah mentok ya. Dari satu beginner arena, kedua Terra, ketiga Flame, keempat saya, kelima Hatchling Encounter, keenam Dragon Taming, ketujuh A Rider Passage, kelapan Clash of Claw alias COC, kesembilan Elemental Conflux, kesepuluh Dragon Force Duels, 11 Brawl of Beast, 12 Nyx Nightmare. Lah Bentar. Perasaan sebelumnya nama-nama elemen ya? Kok gini ya? A Rider Passage, lu lihat Ice Arena. Ini Light Arena. Pur Arena. Sebelumnya ini ya nama-nama elemen kan ya? Kayak yang di bawah sini nih. Nama-nama elemen ya arenanya ya, seingat gua.
Ya gue biasanya, soalnya gue dulu tuh biasanya gue arena gue cuma legend master doang, gue bolak-balik di situ doang gue biasanya. Gue nggak merhatiin arena-arena bawah sini, cowok udah lama banget nggak merhatiin. Gue biasanya bolak-balik legendary arena, master arena gitu-gitu doang. Ya tapi intinya gitulah ya, gue udah berhasil ya menamatkan Dragon City. Bye bye Dragon City. Inilah episode terakhir Dragon City. Dan gue peringkat berapa? Peringkat 13.800 ya. Masih jauh banget dari top global adik-adik ya. Top global, top global.